Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang menggemaskan saja. Responnya apa, Bang? Boleh pilih pemimpin karena menggemaskan. Nah, ini, ini, Bang. Pertanyaannya, Bang, di layar. Pertanyaan di layar. Ah, emang boleh? boleh. Silahkan, Saya tanya, tanya sini. boleh nggak tuh? Boleh nggak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting? Boleh. Anda mau pilih karena warna matanya? Boleh karena warna kulitnya? Boleh karena apapun juga? Boleh apapun juga? Karena itu ada dua hal. Ini Indonesia ini mengatakan dua hal: satu, siapapun berhak untuk dipilih, tidak ada larangan. Siapapun, di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi, di republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan. Dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon, nggak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya boleh menganjurkan, uh. maka saya akan pilih berdasarkan satu. Saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Eh? Okay. Ini pertanyaan nih. Loh, saya saya kan cerita saya gitu kan, anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya apa rekam karyanya, apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil, apa yang dia lakukan ketika muda, sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri. Oke, okay? ini sini kalau buat aktivis-aktivis maka anda sedang membangun rekam jejak bahwa anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Oke, okay? buat para aktivis tuh. Oke, okay? yang ketiga maka rekam gagasannya, apa pikirannya, apa gagasannya. Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Oh, okay. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Oh. Oke? Okay? Oh. Ya, yeah. nah, nah. karena anda tidak bersenyawa, tapi kalau Anda bersenyawa dengan ideologi, Anda bersenyawa dengan pikiran, maka pikiran ideologi itu di dalam badan Anda, mau ditanya ini ya, itu jawabnya. Kenapa? Itu Anda bersenyawa. Inilah disebut bersenyawa. Jadi tanya, sudah punya gagasan belum sejak muda? Ada enggak tulisannya? Ada enggak pikirannya? Ada enggak ceramahnya? Ada enggak pidatonya? Sejak muda, kalau tidak ada, berarti dia tidak bawa gagasan, berarti dia tidak membawa bersenyawa dengan gagasan. Apa yang kita harapkan besok kalau kemarin tidak membawa? Betul enggak? Nah, lalu dari situ baru Anda prediksi ke depan. Prediktor terbaik atas masa depan adalah masa lalunya. Oke, okay. karena itu, kalau bertanya tentang seseorang, jangan tanya, "Pak, besok mau apa?" Oh, dia bisa kasih jawaban yang Anda tepuk tangan. Oke, okay. tapi tanyakan, "Pak, dulu sudah berbuat apa?" Oh, saya akan berpikir tentang Indonesia secara kelulusan, secara keseluruhan. Memang dulu Anda memikirkan di Indonesia, mana buktinya? Anda memikirkan di Indonesia masa lalu masa lalu tidak bisa dipungkiri masa depan bisa dibuatkan jawaban yang enak didengar di diguping oke oh, okay. okay? terima, gitu terima kasih bang jadi boleh boleh aja ya boleh boleh tapi aja tapi kalau saya saya nah. akan pilih berdasarkan rekam gagasan rekam karya rekam jejak kepemimpinannya kira-kira begitu oke okay. terima kasih bang